Sudarlun, puluhan ribu massa dari berbagai kabupaten kota menghadiri deklarasi seluruh pasangan calon kepala daerah yang diusung Partai Aceh. Partai Aceh mengusung pasangan Muzakir Manaf dan T.A. Khalid sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Dalam kesempatan tersebut juga dibacakan surat keputusan penetapan 20 pasangan calon bupati dan wali kota yang maju dalam Pilkada Aceh 2017 yang diusung partai tersebut. Calon gubernur, wakil gubernur, calon bupati, wakil bupati, calon wali kota, wakil wali kota, Pansi Kota Aceh. Berikan dukungan kepada beliau. Dalam deklarasi itu juga terlihat beberapa petinggi partai lainnya seperti Yusril Ihza Mahendra dari PBB dan Presiden PKS Sohibul Iman. Ada anggota Partai Aceh yang keluar, itu hanyalah mereka yang ambisi dengan kekuasaan. Moroji. Untuk buah harga martabat MOU. Betul, 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 bicara itu. Wah, syarat, wah. Menawa goreng kita nyawa, Tripoli tumbuni, kagak pangare. Deklarasi yang dipusatkan di Taman Ratu Safiatuddin itu dihadiri seluruh petinggi Partai Aceh dari seluruh kabupaten kota. Dari Banda Aceh, Hari Mahardika, Serambi On TV.